Mami takut. Emang awal mula perseteruan sama Nikita itu dari tahun berapa sih, Mi? Nanti aja deh. Nanti. Gak enak, Mami. Tapi pernah jadi manajernya Nikita Mirzani? Pernah pegang satu bulan, pernah. Satu bulan? Iya, satu bulan udah pernah pegang. Terus berakhirnya tuh gara-gara apa, Mi? Berakhirnya karena potongan honor gak sesuai. Oh, jadi mungkin ya. Sejak itu hubungan Mami sama NM nggak akur? Jadi honor itu kan kalau menurut manajemen artis kan 25%. Nah, dia minta mulai dari 20, 15, turun ke 10, Mami nggak mau, akhirnya cut. Oh, itu di tahun kemarin ya, Mami? 2018 kayaknya. Terus sejak itu hubungan Mami sama NM jadi? Ya, nggak ada komunikasi lagi, nggak ada urusan kerjaan lagi. Terus akhirnya sampai memanas terus panjang di sosial media ini karena apa? Enggak ada. Mungkin dia merasa kalau Mami enggak ngerasa sih. Ya saja. Bukan beralay aneh, tapi terpikir dia sih mungkin karena Mami ini dekat sama nah enggak tahu. Terakhir sih ya yang di Polres. Dari dulu aku udah ngefans sama dia. Kan sosialita. Lagunya yang mau disampaikan. Iya, ada yang mau disampaikan dari Pak Budi. Iya, dari keluarga. Pokoknya tunggu kejutan selanjutnya. Pak Budi yang kemarin ngasih bukti transfernya Pak Budi ya? Oke. Itu ditransfernya ke Pak Budi atau gimana Pak Budi? Jadi bukti transfernya. Agak kencengan Bang. Boleh gak Pak? Jadi bukti transfernya itu saya paksa minta. Saya paksa minta dari rekannya NM ya, yang mengorder ini. Oh iya, inisialnya mungkin bang? Inisialnya T. Bang. Kemarin saya perlihatkan itu, saya meminta dari T. T itu siapa bang? T ini yang diundang sama NM untuk satu pekerjaan, kan? Yang pekerjaannya ternyata ke arah pidana. Pidana setelah peristiwa ini terjadi. Jadi kalau nggak ada bukti kan kita nggak bisa. Saya mau membela, saya punya yang sudah jadi tersangka di sini, bagaimana saya harus membelanya? Sedangkan mereka disuruh, kan kemarin sudah ada pengakuan, mereka disuruh, berarti ada rangkaiannya. Rangkaiannya apa? Apa uang cash atau bukti transfer? Nah, saya bilang coba kamu minta print out dari bank bukti transfernya. Nah, karena ini dari salah satu bank swasta, bisa dia langsung mbanking. Nah, dari mbanking itu dia screenshot, dia kirim ke saya. Dan dia akan sampaikan, Pak Bud, ini orderannya bahasanya catering. Catering, gitu. 25 juta ini masuk untuk catering, tapi besoknya saya tarik. Saya besok, tuh si T ya? Si T ini tarik. Nah, yang penting bukti screenshotnya ada ya, kalau memang benar dari dia dan betul ada nama N itu di situ dan ada nama si D di situ, sudah itu pegang gitu. Untuk saya bisa membantu kamu diringankan karena kamu yang terima pekerjaan itu, terus terima uang itu, terus kamu yang berbagi, kamu melalui kamu akhirnya peristiwa itu terjadi di tanggal 3 gitu. Ya, bisa jadi bukti kemarin bahwa ada ikatan si NM ini menyuruh itu aja supaya kamu bisa diringankan dan memang NM yang menyuruh itu alasan catering dan segala macam ya nanti kamu sampaikan sama penyidik benar nggak itu order catering karena begitu uang masuk kamu tarik berarti kan cateringnya tidak ada. Uang itu kemana? Nah, jadi dia coret-coret. Coret-coretannya sudah. Artinya sama. Inisial D ini yang mentransfer ini, yang inisial D akan dipanggil sebagai saksi juga atau gimana? Ya, pasti. Oh. Ini mas aja, Pak. Dana yang ditransfer itu target siapa, Pak? Mbak Medina atau Manusia? Kalau 25, Manusia. 50 Medina, tapi 50 Medina itu di bulan Oktober, minggu pertama bedanya. Minggu pertama atau minggu kedua lah, saya nggak tahu. Tapi kalau lihat transfernya yang 25 ini, yang kedua kan tanggal Oktober, tanggal 30 bulan Oktober, 30-10 kan. Iya. Itu, jadi
target kedua. Berarti yang 50 ini sempat ditransfer, Pak? Sudah, sempat disampaikan. Sudah, sudah ada Om Roland. Saya juga lupa capture foto dia saat jumpa sama NM-nya. Karena nggak terpikir bahwa peristiwa ini terjadi, kan? Saya diundang sama NM, si T sama NM foto bareng, dia pasang di DP-nya, ternyata kan peristiwa ini terjadi. Dan saya sudah ingatkan sama si T-nya. Saya ingatkan, ada, nanti saya tinggal screenshot, saya sampaikan sebagai penyidik, saya diberi sebagai saksi. Saya sudah ini, menyatakan sama penyidik bahwa saya bersedia sebagai saksi. Karena rangkaian transfernya kan saya minta mati. Jadi Pak Budi nanti akan jadi saksi juga. Pak Budi, sampai sejauh ini tanggapan dari pihak Polres seperti apa sih mereka, keterbukaan mereka?